Hari ini kita akan mengadu antara pemuda tahun 2023 dan juga pemudi 91. Kita akan mengadu wawasan mereka tentang keagamaan. Keagamaan. Ada 15 pertanyaan. Pokoknya yang sudah tahu jawabannya, ini kan masing-masing ada alat tuh, Ibu. Yeah, kalau udah tahu jangan langsung jawab. Tekan dulu trompetnya. Atau teman-teman adik-adik. Yeah. Nah, jadi sudah kita bagi dua tim, ada tim trompet dan juga tim ketrek. Ya, yeah. Oke, tim. Ya, trompet. Jadi coba boleh dibunyikan dulu trompetnya. Coba. Ya, Krek. Ya, yeah. Sip. Okay. Ada ketuker sebenarnya ya. Yang kalah? Ya, ini dia. Yang kalah akan meminum ramuan terbaik khas menjemput berkah. Oke. Okay. Broto Wali seger waras. Siap, kita mulai. Siap. Oke, pertanyaan pertama dibacain sama ya. Boleh. Ya, ini mudah pertanyaannya. Iman terhadap Rasulullah termasuk rukun iman yang ke kanan. Ke keempat. Keempat. Benar. Iya, iya, iya. Siap. Makin dekat dengan Broto Wali. Ini pertanyaan kedua. Siapa nama ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aminah. Benar. Lip, yang ketiga lip. Satu sama. Pertanyaan ketiga dari saya. Siapakah nama bapak saya? Emang tahu nama bapak saya siapa? Menyetrek aja. Ini pertanyaan saya yang ketiga. Nabi yang diberi mukjizat bisa berbicara dengan hewan adalah? Nabi Sulaiman. Sampai copot. Coba. Udah. Benar. Siapa? Kanan kiri. Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Sulaiman. Lebih semangat. Ya. Pertanyaan keempat, Ah. Siap. Perintah sholat itu disampaikan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sabar ibu. Bisa sabar kak? Tunggu ditunjuk baru jawab. Dikasih. Ya sabar. Oke, karena ibu dua kali tadi lebih menjawab dulu dibanding menu apa? Tiup ganti ya pertanyaannya ya. Kita ke kanan dulu. Adik-adik, jawabannya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Oke, dua sama. Makanya sama. Ngek dulu. Kalau jawab dulu baru ngek, saya lempar jawabannya ke sini ya. Sifat Rasul. Fatonah artinya kanan. Cerdas. Yeah. Cerdas 3-2. Oke. Lip, kenam lip. Dia ngintip, enak aja. Maulid Nabi memperingati hari apa? Kiri. Hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke. 3 sama kuat. Kok bisa jawab? Lanjut. Pertanyaan nomor 7. Oke. Siapakah nama kakek Rasulullah SAW? Kanan. Abdullah bin Abdul Muthalib. Boh! Bisa sabar kak? Kalau ibu ngelawan muli yang disalahin kohos, yang ada saya yang minum nanti. Jangan. Jawaban saya lempar ke Taruna. Siapa? Tadi siapa? Abdul Muthalib. Betul. Berapa? 4-3. 4-3. Selisih 1, ayo bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Rukun Islam ke 5. Naik haji. Betul sekali. Wow. Mohon maaf benar Bang Dem. Ya. Emang Ali mau ibu-ibu ini kalah. Cuman saya lihat Anda perannya cuma ngecrek. Beliau. Begitu Anda ngecrek melototin temennya. Maksudnya kompakan dulu, tahu jawaban baru ngecrek ya.
Kasihan temennya panik. Si Rifki ya. Oke, 5-3. Pertanyaan berikutnya, Lim. Apa sebutan dari bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin? Sabar. Sebelah mana? Kiri. Apa nama sebutannya apa? Itu? Sebutan. Iya betul, nama sebutannya apa? Apa nama sebutannya? Salah! Itu artinya, artinya. Nama sebutannya. Artinya. Sebutan. Itu disebut dengan Alhamdulillah. Tahmid dan Hamdalah. Oh! Yeah! Selamat, Pak. Pada games hari ini dimenangkan oleh Sekolah Taruna Yatim Nusantara. Tadi ibu makak banget ya saya minum. Kasih lihat ke kamera dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pada kayak begini. Kirain bohongan. Emang beneran, Bu? Coba Alif suruh cobain. Udah, Bang Tem. Oke, okay. Itu tadi keseruan kita ya, kuis uji wawasan tentang keagamaan. Jangan dilihat hasil, tapi dilihat dari apa ya, wawasannya, pengetahuan. Betul. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ibu-ibu juga pintar-pintar, adik-adik juga pintar-pintar. Dan supaya makin pintar, setelah ini kita akan mendapatkan banyak vitamin dari air liman. Tentu jangan lupa tetap di menjemput berkah. Bismillah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu-ibu. Iya.